Oke guys, balik lagi sama gue di channel Beta L. Gak semangat boy, di channel mana boy? Beta L. Cupang lagi. Oke, di video kali ini gue pengen kasih tahu buat kalian tuh gunanya tanaman air buat ikan apa, Bray? Ikan apanya? Semua ikan nih. Semua ikan. Gunanya tanaman air tuh nih, kayak di sini nih banyak tanaman air nih, Bray. Tuh ya, di sini noh, lihat noh. Kayak di rawa-rawa ya, Bray ya. Lihat noh, ini buka nih. Nah, nih. No, itu topes-topes nah, tuh banyak ya. Semua itu gunanya nih, Bray. Tapi sebelumnya dulu ya. Yang baru mampir ke channel gue nih gimana nih, Bray? Subscribe. Yang ngecek Bray ntar mau masuk. Subscribe. Like, comment, and share. Dan share ke semuanya. Jadi kalau ilmu itu di apa, Bray? Dibagi-bagi. Rezeki. Yang ada pertanyaan deh, saran gimana, Bray? Bisa di komentar aja. Di kolom komentar ya, Bray. Oke, kita langsung aja ke proses selanjutnya. Nah, gunanya tanaman air ini apa, Bray? Untuk beradaptasi. Ya kan? Oh. Beradaptasi kan. Ikan baru datang diadaptasi. Salah. Jadi nih kalau ada tanaman air nih seperti di sini nih. Ini banyak nih tanaman air semua nih, kasih sedikit-sedikit aja. Jadi ini yang pertama adalah menambah oksigen di dalam air. Karena pohon itu ngeluarin oksigen, Bray. Ini pohon-pohon yang di luar-luar tuh yang di jalan itu nambah oksigen, makanya lu bisa napasnya enak. Kalau banyak pohon enak gak napasnya? Wow, adem. Adem, gila. Adem. Kayak kebun kotil. Adem ya, adem. Nah, yang kedua, Bray. Yang kedua ini, tanaman ini bisa menyerap yang namanya zat-zat makanan. Zat-zat makanan, kan dia juga ngejelas juga kan. Zat-zat amoniak ya, atau ini, zat-zat berbahaya lah buat penyakit ikan. Jadi ikan tetap yang namanya sehat. Nah, sama yang ketiga adalah kalau begini dia seperti ikan tuh lagi di alam liar, Bray, bukan di toples karena ada tanaman tuh. Nah, ini nih tadi nih gue naruhnya pendek nih, Bray, pendek, dia jadi panjang begini. Ciusan serius, gue nggak bohong, awalnya pendek nih seperti ini nih. Ini awalnya sih gue kasih segitu tuh, jadinya panjang kayak begitu, Bray, gue nggak bohong. Nah, itu karena adanya yang namanya apa, Bray? Sinar UAV. Sinar matahari, Bray. Lu jangan yang repot-repot tuh bilang sinar matahari. Kalau nggak dapet sinar, tanamannya bakal is dead. Bakal is dead tanamannya ya. Nah, gua saranin buat tanaman yang buat ikan cupang ini. Jadi ini nih walaupun dia ganggang atau idril lah. Jadi karena kalau apu-apu, eceng gondok itu wajib banget yang namanya kena matahari. Kalau enggak kena matahari dia langsung yang namanya mati. Tapi kalau ganggang, idrila itu lebih kuat karena dia di dalam air ya, daunnya semuanya di dalam air. Kalau eceng gondok kan akarnya doang di bawah air ya, Bray. Lo tau gak eceng gondok yang mana, Bray? Tahu dong. Yang mana? Itu temannya si kodok. Enggak deh, jangan tanya dia, Bray. Dia kebanyakan ngelawak. Emang dia lucu, Bray? Ini kalau dia lucu, tulis di kolom komentar, Bray. Namanya ini adalah siapa, Bray? Andre. Ini namanya siapa nih? Michael. Namanya berubah-ubah, Bray. Kemarin Michael, sekarang Michael. Keren dikit lah. Iya, benar. Oke, Bray, ya. Mungkin gitu aja tuh. Apa ini aneh? Apa manfaat tanaman air buat ikan cupang ya? Menurut gue wajib atau nggak wajibnya? Kalau di gue wajib nggak wajib. Jadi kalau ada tanaman air lebih bagus. Kalau aquascape deh, Pak. Bukan, Bray, ini ganggang. Aquascape beda lagi, tapi itu aquascape sama juga. Aquascape ada tanaman hidup, ada yang nama tanaman ini tanaman yang buatan. Tapi yang bagus tanaman hidup, Bray. Nah, tanaman yang di aquascape kan harus dikasih lampu UV tuh. Nah, makanya dia nggak mati-mati itu aneh, apa kasih oksigen tanaman. Ya gue ya. Oh, nggak usah Bray, itu dia tanaman itu menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, jadi wajib nggak wajib ya, Bray, ya kalau ada
Nah kalau ada ini nih, ada tanaman ini nih, seperti gini nih, nguras jangka waktunya juga bisa lebih lama, Bray, karena airnya juga bagus gitu, Bray, karena ada tanaman ya. Karena kan ikan cupang itu kan awalnya kan ikan liar ya, Bray, buat beta, ikan sawah ya, Bray, ada di sawah-sawah, cupang liar. Nah, jadi ini gunanya ini banyak banget kegunaannya nih, tanaman air ini, Bray. Oke? Nah, kalau lu nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi ngurasnya lebih sering aja. Yang penting airnya fresh terus, karena kalau dikasih tanaman ini, airnya makin fresh, Bray. Itu saran gua, kalau lo mau ikan lo bagus, lo kasih sehat, lo kasih yang namanya tanaman air. Kalau lo bukan nih, gua bilang wajib, Bray. Kalau lo bukan ini nih, lo bukan. Ini sengaja gua kasih banyak biar gore-gore pada sehat. Iya. Nah, dia juga bisa main tuh di ini aneh, di mana? Namanya? Di daun-daun aneh. Di daun-daun aneh, di daun-daun aneh. Burung, Bray, gua ada ikan, ada burung, ada banyak nih, Bray, tuh. Nih. Ini namanya Prita Haji, Bray, tuh palanya putih. Keren, Bray. Walaupun ikannya burungnya murah. Oke, mungkin gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe di channel Beta L. Dan follow IG gue di @betal.fish. Bray, lu punya IG enggak, Bray? Enggak. Enggak punya IG, gaptek. Punya IG enggak, Bray? Punya. Apa, Bray? Nama, Bray? Mikael Pranata. Ntar gue ini nih, gue tulis di bawah sokin, Bray. Di bawah sokin nanti biar cewek-cewek yang ini asik pada follow ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Gue ucapin terima kasih. Karena ini kan orang ini baru ya, Bray, baru 2 kali. Kasih tau, Bray, kalau gue ucapin terima kasih habis itu apa, Bray? Ucapin terima kasih. Wajib terus percumaan Indonesia. Nah, tangannya gimana, Bray? Dadah. Gini. Oh, gini ya? Iya. Oke, gue ucapin terima kasih, maju terus percumaan Indonesia. Mantap.